Tuan tak sampai ke berita berhenti tengah jalan ke? Saya rasa sampai kot. Kami di Selangor masa tu memang kecoh lah. Baik. Baik. Ustaz-ustaz, apa reaksi dia? Bertenang. Sebab apa? Sebab dia faham. Baik. Takdir Allah Ta'ala datang Duchess England. Siapa nama dia? Kate Stewart. Kate Stewart pula. Kate apa? Kate Middleton. Main balon je tuan. Kate Middleton. Kebetulan hari yang sama di Masjid KLCC. Saya bagi tazkirah hari tu. Kate Middleton datang pagi, saya datang tengah hari. Kalau tidak, sama-sama dapat bersalam Kate Middleton. Apa isu dia? Kate Middleton masuk tak Masjid KLCC? Apa pakaian Kate Middleton? Kata juru gambar, wartawan yang ambil gambar Kate Middleton, dia kata ini shoot yang tak pernah dia dapat. Sebab apa? Ini macam orang juga mohon lah. Sebab dia kata tak pernah dapat kaki Middleton ni, Kate ni full. Makna daripada lutut terus sampai hujung kaki tak pernah dapat. Pasal Kate Middleton selalu pakai kasut. Apa maknanya? Maknanya dia pakai pakaian macam mana? Mendedahkan lebih banyak kawasan kakinya, betul tak? Baik. Berapa ramai orang melompat? Tuan-tuan, ada sampai berita di Kuala Lumpur orang melompat. Ada sampai di Johor ni berita orang Kuala Lumpur melompat. Ada ke tak ada? Kita dapat maklumat dia punya pegawai keselamatan Duchess ni, dia tak nak polis kita yang jaga keselamatan. Dia masuk semua dalam masjid. Agak-agak dah mandi wajib ke belum? Memang tak payah kata belum, dia tak mandi pun. Ada tak tuan-tuan dengar sampai ke Johor ni orang melompat? Tak apa. Tak salah pun orang tak melompat. Cuma nak tanya, hukum mana sebenarnya kita nak pakai ni? Faham tak faham? Nak melompat ke tak payah melompat sebenarnya? Itu hukum sebenarnya. Sebab itulah tuan-tuan, Islam ni nampak sempit dengan kejahilan kita sendiri kepada agama. Nampak tak? Sedangkan pada zaman Rasulullah dalam riwayat-riwayat yang sahih, bahkan ada tawanan yang bukan Islam ditawan, diikat di tiang Masjid Nabawi. Bukan Surau Jawharatil Muttaqin. Semayang sini sama je macam semayang dekat Masjid Mutiara Dini. Sama semayang dekat Masjid Negeri Johor. Apa Masjid Negeri Johor? Ha? Masjid Al-Waqar. Sama hukum. Sama. Maknanya semayang sini sekali, semayang sana sekali. Sama. Tapi semayang di Masjid Nabawi, Nabi kata 1,000 kali ganda daripada solat di tempat lain. Tapi sahabat ikat non-Muslim ni, orang kafir tawanan ni dalam mana? Dalam masjid. Ini riwayat yang sahih. Sebab itu kita kadang-kadang suatu perkara tadi harus melainkan ada dalil yang mengharamkan. Itu kaedah kita pakai. Jadi sebab itu kita kena mengajilah supaya kita faham apa dalil yang mengharamkan dia. Jelas? Jelas tuan-tuan? Ha? Ha, itu yang payah tu. Yang itu tu nak kena mengajilah tu. Ha, tuan-tuan sekalian, sebenarnya inilah yang menjadi penyebab Islam ni terlindung kecantikan dia. Okay? Sebab itu kita tidak sama dengan pahaman-pahaman lain. Apabila dia menjadi seorang ahli agama, maka dia mesti kekal dalam surau. Tak. Kita akan nampak imam main takraw, ustaz main snooker. Asal tak boleh ke main snooker? Kan? Apa masalah? Yang tak boleh tu main lucky ball. Tuan-tuan tahu tak lucky ball? Tak tahu? Tu yang payah kalau dah mengaji di surau ni. Apa benda pun kita tak tahu. Lucky ball ni tuan-tuan, main snooker berjudi. Bola biru RM8, oren RM9, bola merah RM2, bola kuning RM4. Boleh Ustaz apal semua? Tahulah, takkan tahu pula.
Tak maknanya tuan-tuan, hukum dia harus dia jadi haram bila judi kerana ada dalil pengharaman judi. Itu sebenarnya. Lepas tu letaklah meja snooker kat depan. Apa masalah? Habis kuliah, ustaz pun boleh kena satu table dulu, baru kita pergi kuliah paling. Maknanya begitulah. Bukannya ustaz kemaruk no nak main snooker. Faham tak faham tu? Tak, maknanya tuan-tuan sekalian, kita nak kena fahamkan agama ni seperti mana yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan sekalian, saya ingat saya pun tak panjangkanlah. Sebenarnya nak panjang memang panjang ni kang. Jangan mengamuk orang sebelah pula. Sebenarnya ustaz ni datang untuk ceramah tempat aku ke ceramah kat sini gitu. Ya. Jadi tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan kita boleh faham bahawa agama ni sebenarnya cantik, tetapi agama ni cantik dengan ilmu. Mudah-mudahan kita jadi orang yang akan memperlihatkan syiar-syiar agama ini, dan mudah-mudahan kita juga akan menjadi sebahagian daripada orang yang akan menarik, ya, orang bukan Islam kepada Islam, insyaAllah. Jadi saya kira sekat dululah untuk malam ini, dan saya minta maaf sekali lagi kerana terlewat. Itu dah habis awal tu. Semua hari ini program saya, habis program saya kata tolong doakan saya sampai kuliah maghrib. Maknanya bayangkan berapa ratus orang yang mendoa untuk sampai hari ini. Maknanya doa dia orang tak mustajab lah semua tu. Gitu dia. Marah orang tu dengar cerita celaka ustaz ni, nyesek aku doa dia. Ya, tak, maknanya nak ceritanya doa-doa, tapi Allah Taala tentukan juga memang sampai dia pukul tu nak kata apa. Ya. Jadi melainkan tuan-tuan sediakan helikopter mungkin awal sikit sampai tadi. Itu jelah cerita dia. Ya, ala kulihan. Dan saya cuma nak ambil kesempatan jugalah tuan-tuan ni nak memperjelaskan. Ya, ustaz saya dengar macam juga bila saya tak datang baru ini. Dan saya pun tak tahu juga sahabat saya Ustaz Alim dia tak datang. Sudahnya Ustaz Haslin seorang. Kan? Okeylah tu dia pukul habis semua sekali. Ya? Sebenarnya dia berlaku kes sikit je. Ya? Bila saya nak pergi tu kereta saya biasa saya kalau jalan jauh saya akan pakai kereta satu lagi. Memang tu khaskan untuk jalan jauh. Jadi kebetulan kereta tu asalnya memang pecah cermin dia. Retak. Tapi sejengkal. Hari nak pergi tu siang tu dia retak lagi sejengkal. Jadi agak-agak macam kita nak buat keputusan. Pergi ke tak pergi dengan kereta tu. Kalau di bantai tengah jalan retak lagi tiga jengkal, macam tempat ceramah tak sampai, satu kerja nak patah balik bawa kereta tak ada cermin. Jadi maka tak boleh pakai kereta tu. Dan oleh kerana diputuskan lambat, jadi kereta yang saya pakai sekarang ni yang sahabat saya pun dia tak confident nak bawa. Jadi tu ustaz, kereta ni kita tak pernah bawa jalan jauh lagi. Jadi maka dengan sebab itu akhirnya buat keputusan, maka saya dengar ceramah je lah daripada jauh. Okay? Tak ada, bukan pergi ke mana-mana. Pasal ada yang kata saya ada di Senggarang pula. Senggarang tu dah 3 minggu sudah dia orang saja tak turunkan mangkali banner tu pasal nak tengok muka saya lagi lah tu. Kira-kira lah bunyi perasan dia tuan-tuan. Okay? Jadi maknanya tak ada, tak timbul soal saya ke mana-mana. Memang jadual saya patut di sini dan orang pun di Kuala Lumpur tahu saya ke sini. Cuma dia tak tahu je saya tak datang. Itu je cerita dia. Ya? Sebab tuan-tuan punya banner ni ada merata di Johor Bahru. Jadi ramai orang Kuala Lumpur yang pergi Johor Bahru, dia kata ustaz, program di Johor itu macam. Saya kata alhamdulillah. Kan? Dia bukan tanya saya datang tak datang, dia tanya macam alhamdulillah lah. Pasal saya dapat tahu daripada Ustaz Haslin, dia kata orang ramai. Alhamdulillah lah tu. Ya? Jadi tuan-tuan tak ada sebab benda pun. Ya? Sebab itu jadi mana nak bagi tahu memang ada sedikit itu kesilapan teknikal lah, ya. Jadi ala kulli hal saya mohon maaf lah pada pihak penganjur. Dan hari ini pun bukan pasal ganti, tak, sebenarnya saya pun tak tahu ada kuliah maghrib hari ini, ya. Jadi maknanya balon je lah tuan-tuan, ya. Apa nak kata kan, kuliah maghrib pun dah habis dah, nak masuk isyak pun dah masuk dah, orang kuliah isyak je yang tunggu sekarang ni. Jadi saya rasa sekadar itu dulu dan saya tinggalkan majlis ni tuan-tuan. Saya cuma nak ambil kesempatan di sini nak maklum kepada tuan-tuan, saya sedang mengumpul dana untuk menyiapkan surau saya sikit lagi. Jadi kita perlukan batu-bata. Semalam saya wawarkan di semalam di mana tu? Taman Daya tu, kita perlukan dalam 20,000 biji batu-bata. Yeah. Batu-bata ni tuan-tuan tak payahlah. Tak ada kerja pula balik ambil batu-bata kat depan rumah tu. Yeah. Bagi saya bercakap habis dulu. Ada tak apa, saya ada batu-bata 4 biji kat rumah. Jadi maknanya kita buka tuan-tuan untuk infak batu-bata ataupun wakaf batu-bata ni dalam bentuk pallet. Satu pallet tu ada 500, harga RM120 saja. Jadi kalau siapa yang nak menginfakkan malam ini,
Saya ingat sahabat saya tunggu sini. Saya akan pergi dengan apa nama sahabat kita ni, dia akan bawa, jadi dia akan tunggu di sini. Jadi lepas isyak nanti, siapa yang nak infakkan tuan-tuan, boleh bagi pada sahabat saya tu. Ambil borang pun boleh. Kalau tak payah borang pun tak apa, malaikat tulis siap dah. Jangan risau. Kita kadang kalau tak tulis tu takut pula malaikat tak tahu nanti. Tak, malaikat lagi tahu benda kita nak buat. Jadi boleh dapatkan tuan. Dan kita perlukan simen lebih kurang 500 beg. Ni 500 beg. Simen ni harga dia RM19 je. Tapi tuan-tuan, kalau duit RM20 tak payahlah minta tukar. Infak je lah RM1 tu. Kan tunggu lama pula, tukar duit tu dia. Jadi tuan-tuan ni, kita buka pada semua. Dan sambil itu, bang kali sahabat saya tu dah tunggu di sini. Saya wawakan juga siapa yang nak air zam-zam. Saya ingat dia bawa 10 juga buat hari ni. Jadi siapa yang nak air zam-zam, fresh daripada Mekah. Zam-zam tak ada daripada mana-mana, melainkan daripada Mekah je. Ya, harga 100. Tuan-tuan siapa nak boleh dapatkan pada sahabat saya di luar sana yang akan sama-sama tunggu di sinilah. Ya? Dan ada habatus sodak dan minyak zaitun yang dibawa dan lotion. Jadi boleh dapatkan pada dia. Jadi saya akan tinggalkan majlis terus sama saudara Hasni insyaAllah. Terus ke tempat satu lagi insyaAllah. Ya? Wallahu'alam. Aku lupa oleh hadam. Astagfirullahaladzim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. فيجيب أنوار طاهر.